Pasca pertandingan Indonesia melawan Uzbekistan yang berakhir dengan kekalahan Indonesia 2-0, ternyata masih menyisakan polemik, terutama pada kepemimpinan wasit Shen Yinhao dari Cina. Dalam beberapa keterangan dari netizen, ternyata wasit ini merugikan Indonesia. Tentu saja yang pertama adalah dianggapnya offside atas gol Indonesia yang mengakibatkan mungkin mental pemain Indonesia sedikit down. Kemudian ada juga yang seharusnya penalti malah diberikan tendangan free kick. Tidak hanya pemain yang memprotes kepemimpinan wasit dari Cina tersebut, tidak kurang dari pelatih Shin Tae-yong pun juga ikut-ikutan marah dan kecewa pada kepemimpinan wasit dari Cina tersebut. Dalam unggahan beberapa netizen terlihat di layar kaca Shin Tae-yong berdebat dengan wasit, terutama pada wasit yang berada di pinggir lapangan. Shin Tae-yong menunjukkan muka marah, kemudian berkaca pinggang dan menunjukkan gestur bahwa Shin Tae-yong tidak suka dengan kepemimpinan dan keputusan wasit yang memimpin laga Indonesia melawan Uzbekistan tersebut. Tidak kurang, menurut beberapa sumber, Shin Tae-yong juga menyatakan kata makian dalam bahasa Korea yang diduga dilontarkan pada wasit yang memimpin pertandingan tersebut. Usai pertandingan, Shin Tae-yong juga mengunggah di lamannya, pemain Cina seperti itu harus dilepaskan dari sepak bola selamanya. Bahkan netizen Indonesia tak kurang kreatif. Beberapa meme yang menggambarkan kemarahan publik dan pecinta timnas Indonesia pada wasit diungkapkan dalam beberapa meme yang diedit dan diunggah. Ada juga nobar yang kemudian marah kepada wasit dengan menunjukkan perasaannya lewat berbagai macam cara. Menurut sebuah kabar juga, netizen Cina juga marah kepada kepemimpinan wasit yang memimpin pertandingan tersebut. Ada pula netizen Indonesia yang mencari weton dan tanggal lahir dari Yinhao Shen ini, entah apa maksudnya. Ada-ada saja. Namun tetap begitu, apapun yang terjadi, Indonesia harus siap menghadapi Irak, fokus untuk merebut tempat ketiga supaya tidak harus menjalani playoff lawan Guinea. Tetap berjuang, tetap semangat Indonesia. Jaya sepak bola Indonesia, jaya Indonesia. Semangat!